Minat, kegigihan dan kesabaran yang tinggi, itu kunci untuk jadi jururawat yang baik. Rahsia itu dikongsikan oleh tiga jururawat tiga generasi berbeza dari Hospital Gleneagles, Kuala Lumpur. Bagi Suryanti Mat Pilus, 22 tahun, jururawat merupakan satu kejayaan yang menarik dan tidak semua orang ada peluang merasai pengalaman manis yang dirasakan oleh para jururawat. Bila start mesin tu macam tak ada idea macam yang mesin ni macam takut lah. And then lama-lama slowly minat tu datang. Dan bila kita buat nursing ni, orang cakap kerja kotor semua kan. Tapi actually orang yang cakap kerja kotor. Orang yang cakap tu tak buat nursing, dia tak tahu betul ke tak kerja kotor tu. Actually kerja di sini dia more to community service. Memang orang cakap kerja yang mulia lah. Menurut Suryanti, golongan muda yang ingin menceburi bidang ini perlu memiliki ketahanan mental kerana kerenah pesakit akan banyak menguji kesabaran. Bagi Azliha Zainal, 36 tahun pula, sepanjang 8 tahun jadi jururawat, pengalamannya yang paling menarik ialah bertugas di wad bersalin. Yang paling manis ialah kita deal dengan dua nyawa. Setiap kali baby yang lahir itu satu memori yang paling manis untuk saya lah, kalau berjaya menyelamatkan orang bersalin. Bagi jururawat yang lebih senior, Teh Bak Hing, 50 tahun pula, menyifatkan kesedihan dan kesakitan pesakit turut dirasai mereka. We have happy moments and also we have a lot of sad moments that we share with the patients and their family. For example, those terminally ill patients, of course we feel sad for them. And this is a challenge that we nurses have to be strong so that we can continue to give strength to the patient and their family. Harapan mereka agar pengorbanan dihargai masyarakat dan menolak persepsi negatif terhadap mereka. Kepada semua jururawat, Astro Awani mengucapkan Selamat Hari Jururawat. Dengan itu, sekian rutin Awani jam ini. Teruskan setia bersama Astro Awani, berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.